Musik tradisional dari beberapa daerah di Indonesia mengalun di lapang Merdeka Kota Sukabumi. Penampilan tarian tradisional Harmoni Nusantara yang dibawakan sejumlah 200 siswa sekolah dasar turut memeriahkan acara pembukaan Gebiar Minat Bakat dan Kreativitas Siswa tahun 2017. Ke-200 pelajar ini merupakan gabungan dari 3 sekolah di UPTD Kecamatan Cikole. Harmoni Nusantara merupakan keberagaman budaya dan suku yang ada di Indonesia yang digabungkan. Menurut sang koreografer Sela Nova Septiani, tarian Harmoni Nusantara ini menggabungkan lagu tradisional Aceh, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jayapura. Walau sempat kesulitan dalam menggabungkan para siswa, tetapi penampilannya mendapatkan respon positif dari tamu undangan serta warga yang menyaksikan kegiatan tersebut. Kita ini cuma mempersiapkan hanya dalam waktu 1 minggu saja, Pak. Ya, karena acaranya katanya mendadak dan saya mempersiapkan ini semua hanya dalam waktu 1 minggu. Sulit nggak, Bu, ngumpulin anak-anak ini? Kalau kesulitan sih tidak ada ya, Pak, karena ada koordinasi dengan sekolah. Yang sulit hanya prosesnya saja, gitu, karena yang melatih saya sendiri, jadi saya agak keteteran sedikit di utara ngurusnya 200 anak gitu, Pak. Tema Harmoni Nusantara tersebut diangkat sebagai respon terhadap era globalisasi atau globalisasi memungkinkan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jika budaya asing tersebut masuk, sedikit banyak menggerus budaya Indonesia dan masyarakat perlu memilih serta memilah yang tepat untuk diambil. Pada akhirnya harus memilih budaya yang lebih baik.